bangga, terus juga kayak suatu kebanggaan buat saya, karena ya saya kemarin yang lolosin dan saya juga sekarang bisa ikut lagi, dan ya buat senang keluarga. Untuk pribadinya, mungkin sebelum TC ini saya ikut latihan sama tim apa ya gitu. Kayaknya saya selalu menjaga badan saya sebelum TC ini, dan ya supaya pas masuk ke TC balik lagi jadi nggak terlalu berat banget. Ini fokus, doa sama kerja keras sama usaha. Dengan predikat itu ada beban sendiri nggak sih sampai sekarang buat apalagi di timnas kan karena masuk ya. Ada beban sendiri nggak sih? Kalau aku sih mantan pemain terbaik nih. Iya iya. Kalau aku sih kayak lebih pede, tapi yang nggak terlalu pede banget karena takut nantinya jadi star syndrome. Jadi ya predikat itu ya aku jadiin buat motivasi aku lagi gitu. Dulu gue pernah dapat ini nih, jadi gue harus lebih dari ini gitu. Di Tuna Silengsi sama Taji Malela. U berapa? Berapa ya? 15 ya? Iya, 15. Boleh kasih motivasi gak sih buat teman-teman di Ketosri yang sekarang? Yang siapa putra tahu, atau? Yang putra putri boleh? Iya. Semangat terus, jangan pernah menyerah, terus kalau bisa ada waktu senggang kalian pergunakan buat latihan karena itu juga buat diri kalian sendiri. Dan ya semangat terus dan jangan lupa berdoa, sholat. Oh, kalau di Top Scorer menurut aku itu salah satu liga terbaik karena ya dia pertama kali ngadain Liga Top Scorer Putri dan itu juga sangat-sangat bagus karena untuk prospek buat jangka kedepannya, jadi pelatih pun gak bingung buat nyari pemain putri lagi.